Asnawi Mangku Alam naik peringkat, siap gabung FC Seoul di Kailikuan. Perkembangan karir Asnawi Mangku Alam, pemain sepak bola Indonesia yang tengah menanjak, menjadi sorotan bagi pecinta sepak bola tanah air. Setelah penampilan apiknya di Jeonnam Dragons, kabar menarik pun berhembus mengenai kepindahannya ke klub besar Kailikuan, yaitu FC Seoul, yang telah meraih gelar juara sebanyak 16 kali. Pelatih FC Seoul, Ik So-an, menyampaikan alasan spesifik mengapa Asnawi menjadi target incaran mereka. Pelatih FC Seoul mengaku telah tertarik dengan Asnawi sejak lama dan melihat potensi besar yang dimiliki pemain muda ini. Bahkan, rekomendasi dari pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, juga turut menjadi pertimbangan dalam rekrutmen Asnawi. Seoul sedang menghadapi krisis pemain belakang, terutama di posisi bek sayap, setelah kehilangan pemain terbaik mereka. Dengan kehadiran Asnawi yang memiliki kekuatan fisik dan kreativitas dalam membangun serangan, klub berharap dapat mengatasi masalah ini. Asnawi juga dinilai memiliki kemampuan penanganan bola yang baik dan mentalitas yang kuat, kualitas yang sangat dibutuhkan oleh klub untuk menghadapi persaingan sengit di Kailikuan. Meskipun kabar mengenai kepindahannya telah mencuat, Asnawi tetap tenang dan tidak terlalu ambil pusing dengan rumor tersebut. Dia menyatakan tidak terlalu memperhatikan media sosial dan fokus pada performa sepak bolanya. Sebagai pemain tim nasional, Asnawi menganggap reaksi publik sebagai hal yang biasa dan tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dalam karir sepak bolanya. Perjalanan Asnawi menuju puncak karir tidak selalu mulus. Periode sulit Asnawi sempat kesulitan mendapatkan tempat di starting 11. Namun keberuntungan berpihak kepadanya ketika dia mendapatkan kesempatan menjadi starter di dua laga terakhir bersama Jeonnam Dragons. Asnawi tampil gemilang dan membuktikan dirinya layak mendapatkan tempat di tim utama. Asnawi sendiri merasa bersyukur atas kesempatan yang didapatkan dan berharap dapat bermain lebih banyak di masa depan. Meski dikaitkan dengan klub lain, dia menegaskan bahwa saat ini dia bahagia bersama klubnya, Jeonnam Dragons. Kesetiaannya pada klub saat ini menunjukkan kesungguhannya dan dedikasi Asnawi untuk terus berkembang sebagai pemain sepak bola profesional. Asnawi Mangku Alam, yang sebelumnya bermain untuk PSM Makassar, telah mencuri perhatian pecinta sepak bola Indonesia melalui penampilannya yang mengesankan bersama timnas dan klub. Kini, langkah Asnawi semakin melejit, dan namanya mencuat ke permukaan sebagai pemain yang sangat diinginkan oleh FC Seoul, klub legendaris di Kailikuan. Kehadiran Asnawi di Kailikuan bukan hanya berarti untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi representasi dari talenta sepak bola Indonesia yang semakin berkembang. Potensi pemain muda tanah air ini telah menarik minat klub-klub dari luar negeri, dan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia memiliki sumber daya yang berlimpah untuk bersaing di panggung internasional. Bagi Asnawi sendiri, kepindahnya ke klub besar seperti FC Seoul tentu menjadi tantangan dan peluang emas untuk membuktikan kemampuannya. Dia akan berada di bawah sorotan publik yang lebih luas dan bermain di liga yang lebih kompetitif, di mana dia dapat terus mengasah bakatnya dan belajar dari pengalaman berharga. Para pecinta sepak bola Indonesia pun tak kalah bahagia dengan kabar ini. Asnawi Mangku Alam adalah salah satu bintang muda berbakat yang pantas mendapatkan kesempatan seperti ini. Dukungan dari para supporter di tanah air akan menjadi energi tambahan bagi Asnawi untuk tampil maksimal di setiap pertandingan bersama FC Seoul.